Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun besar. Sudah tidak asing dengan tempat ini kan? Oke, di sini saya akan hunting bertepatan dengan momen kereta api Taksaka memakai rangkaian terbaru. Karena saya belum dapat, jadinya saya coba mau lihat nih seperti apa. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta berangkat kembali dari stasiun Jatinegara, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Yang melintas langsung jalur 6 dari arah barat kereta api Kertajaya dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kertajaya merupakan salah satu dari beberapa kereta yang mendapat predikat kereta dengan rangkaian terpanjang di Indonesia. Selain Kertajaya juga ada kereta yang lainnya ya. Ada kereta Gumarang, relasi Pasar Senen Surabaya Gubeng kalau nggak salah. Lalu juga ada kereta Tegal Bahari yang memakai rangkaian idel kereta api Gumarang, tapi relasinya Pasar Senen Tegal seperti itu. Lalu ada lagi kalau nggak salah apa ya, nanti coba bisa tulis di kolom komentar. Lokomotif Dinas Jalur 7. Lokomotif pulang ya, dinas. Jalur 6 untuk lokomotif dinas, hati-hati di jalur 6 lokomotif dinas. Lokomotif pulang dinas. Masuk jalur 4 kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Gambir memakai rangkaian terbaru 2023 New Generation. Terima kasih.
dipersiapkan untuk pemutaran tujuan Cikarang. Oke, kereta api Taksaka berangkat kembali. Jalur 1 kita siapkan untuk pemutaran tujuan Cikarang dengan nomor KA408 pakaian 12 kereta jalur 1. Hati-hati jalur 1 dan jalur 2. Jalur 4 masuk lokomotif pulang Ipo Cipinang, jalur 7 lokomotif pulang Ipo. Jalur 7 lokomotif pulang Dipo. Melintas langsung jalur 3 kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Bandung. Membawa kelas priority di belakang lokomotif. Dari timur melintas langsung kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir memakai rangkaian New Generation tahun 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe.